Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cah Ngarit. Bagaimana kabarnya sedulur? Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, buat yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya agar sedulur-sedulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, ini dia sedulur. Sekarang kita sudah bersama anggota kita. Dan ini ada kabar gembira. Ada dua kabar gembira. Yang pertama, kita kedatangan pejantan tangguh. Ini ya Allah, just gandes pokoknya. Kita nggak punya stok lanangan. Yang mana kalau kita nggak punya stok lanangan, ini jadi sapi-sapi ini agak susah untuk kawin ya sedulur. Jadi alhamdulillah sekali kita ketemu, tengok ini sedulur, lehernya sudah beton. Dan ini kira-kira umurnya 2 tahun lebih nih sedulur. Kurang lebih dari 2 tahun sudah ada. Dan ini kabar baik yang kedua. Ini apa namanya, anak dari Keplek. Dan itu yang kecil adalah cucunya. Kita sudah berhasil mendapatkan gambarnya. Dan alhamdulillah ya sedulur, tengok anaknya warnanya coklat juga. Dan alhamdulillah seger buger, selamat santosa. Tapi kelemahannya, jikalau sapi-sapi ini beranaknya di area ini agak gesit ya sedulur, agak takut. Nah, yang di belakang yang warna putih itu kalau nampak orang itu agak lari sedulur. Karena apa? Beranaknya di ladang ataupun di perkebunan. Nah, dan yang kecil tadi pun agak gesit juga ya sedulur. Tuh. Dan untuk itu kita absen dulu ya sedulur. Di sana ada pangkah labu satu. Di sini ada si Bron. Ada MR Brown, ini lanangan kita satu. Jadi lanangan kita ada dua, ada anaknya Mbak Gembul dan anaknya Keplek. Dan ini kita kasih nama MR Brown. Ada ini lagi, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah anaknya 9, 10, 11, 12, 13 ekor. Jadi alhamdulillah semua berada dalam keadaan yang komplit ya sedulur. Ini cukup membahagiakan sekali karena kita kedatangan tamu istimewa. Ini saya nggak tahu ini sedulur, ini sapinya siapa nggak tahu ya, karena di areal ini banyak sekali sapi-sapi orang. Biasanya kalau sapi pejantan ikut rombongan suatu rombongan sapi itu ada yang pengen kawin biasanya sedulur ya. Ini dia seger bugar, just gandes pokoknya. Oke, sedulur bisa nikmati videonya.